Surat berapa? Syam. Kampung Sawah. Oh, Pentua. Sampai mana? Ya? 26. Syam. Nak habis dah? Perenggan. Dua puluh enam. Betul. Abu Darda atas lagi dalam kedua mana tu Abu Darda. Okey, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul min Allahumma ghnina bihalalin haramik wa bi fadlin siwak. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr. Ya Ahad Ya Samad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ratam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyyaya bittaqullah faqad faza almuttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min khazanatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqu illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah ma sha Allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati hadhihi sharifa an tuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan pengisian sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ladzina an'amta 'alaihim wa InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 26 ya. Kita tengok bab yang menceritakan beratnya maut dan kengeriannya, insyaAllah. Siapa yang ada kitab, buka muka surat 26. Bab ngeri ataupun beratnya maut dan kengeriannya, insyaAllah. Perenggan Abu Darda radhiyallahu anhu. Betul ya? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya suka kepada kemiskinan. Kerana itu sebagai tawadduk merendah diri kepada Tuhanku. Dan aku suka penyakit, sebab itu sebagai penebus dosa. Dan saya suka kepada mati kerana rindu kepada Tuhanku. Ini sahabat Rasulullah SAW, nama dia Abu Darda. Ya. Dia ni apa dia cerita? Yang pertama, dia suka pada miskin. Kerana itu sebagai tawaduk merendah diri kepada Tuhan. Jauh beza sahabat dengan kita. Kita tercari-cari bab kaya, kita terkejar-kejar bab kaya. Betul? Beza kita. Nabi didik sahabat hebatnya di sisi Allah Ta'ala, Abu Darda. Abu Darda ni dulu, waktu dia nak mati, tuan-tuan, waktu nak mati tu, apa dia minta? Dah nazak dah. Ceritalah salah satu cerita terkenal. Waktu dia nak mati tu, dia minta, kawinkan aku, kawinkan aku. Nazak tu dah. Kawan pun pening. Nak mati dah, nak kawinkan dia. Pasal masa tu tak kawin dah, bujang lagi. Akhirnya, kawan tanya, kenapa kau nak mati dah ni? Dah sakit teruk, nak kawin. Kalau kita ada atuk, macam mana? Atuk kita. Mbah-mbah kita lah. Nak mati dah, nazak dekat wad ICU. Dia minta, kawinkan aku, kawinkan aku. Itu nyanya kita. Tak, Abu Darda ditanya, kenapa kau macam tu? Dia kata, aku malu nak menghadap dalam keadaan bujang. Tu nampak kelebihan orang yang berkahwin. Beza orang kahwin dengan orang bujang. Menghadap Allah dalam keadaan bujang. Tuan-tuan takkan tak faham orang, keadaan orang bujang dengan orang yang dah berkahwin. Dan cerita pasal pahala, cerita pasal pahala sembahyang pun cukup. Orang bujang pahala sembahyang seorang-seorang 1x1. Dah berkahwin 1x27. Tu. Nampak? Kalau pergi berjemaah, orang bujang 1x27x1. Orang dah berkahwin 1x27x70x ganda. Tu baru kahwin satu. Kena-kena kita. Jangan dikira bini orang, jangan kira isteri orang. Pahala tu. Nampak? Kalau berani cakap lah. Kalau tak berani, tak payah cakap, duduk diam-diam. Tu Abu Darda cerita dia. Tengok. Yang pertama, dia sayang bab kemiskinan. Kita kadang-kadang terkejar-kejar bab kekayaan.
yang pasti tinggal. Kita dah tengok orang kampung sini pun satu. Satu-satu mati. Betul? Tinggal tak dia punya kaya? Tinggal. Kebun tinggal, rumah tinggal, kereta tinggal. Semua tinggal. Apa yang dia bawa? Kalau ada bekal. Kalau tak ada bekal, habis. Tu kata Tok Imam, jawab dengan lidah yang fasih. Betul? Dia baca talqin. Ha, nanti sebentar lagi datang malaikat akan menyoal engkau. Allah, tuan. Ha, tu kena rendah kita. Ya, ha, tu. Sebab tu kita jangan zalim dengan bukan dengan orang lain. Jangan zalim dengan diri kita sendiri. Kita kadang-kadang zalim dengan diri kita sendiri. Kita tahu kita sendiri jahil. Kita tak hendak mengaji. Zalim tak? Zalim. Waktu bila kita zalim? Waktu di dalam dunia. Waktu bila kita sedar kita zalim? Kita mengaku depan Allah Ta'ala nanti. Yang paling hebat, waktu dalam liang lahat, waktu dalam lubang kubur nanti kita mengaku. Kita akan meraung, ya Allah, keluarkan aku sekejap. Aku zalim dulu, ya Allah. Aku tak solat sunat, ya Allah. Satu ya, solat sunat. Kalau boleh, keluarkan aku sekejap, ya Allah. Aku nak solat sunat. Waktu tu kita mengaku. Waktu tu kita tahu, zalimnya aku dulu. Nampak? Ha, nak sembahyang sunat tu, kita meraung dengan Allah. Sebab apa? Allah dah bagi tak umur kita? Allah dah bagi masa, tuan-tuan. Masa yang paling hebat ni, sekarang ni. Allah bagi masa. Sampai terlebih-lebih, dah pencen, ditambah lagi masa kita. Berlaku tak? Berlaku. Kita dah pencen dah 60, Allah bagi lagi umur. Wahai Rasulullah SAW, dah berdoa umat dia 60 hingga 70 saja. Kalau umur kita dah 60 sekarang, tinggal berapa tuan-tuan? Ha, tak tahu lagi. Standby orang putih kata. Betul? Standby kita. Cukup masa. Sebab tu kalau dah ustaz, kata Ustaz Somad baru ni. Kenal kan Ustaz Somad? Pagi ni dia balik. Pagi ni dia balik pergi Makassar terus. Apa dia kata? Akhir-akhir zaman ni Allah bagi masa yang banyak. Kita kadang-kadang tak tergunakan masa. Habis masa. Kita tak perasan akhir zaman ni masa makin sedikit, makin laju. Nampak? Ha, sekarang dah berapa kali saya datang sini? Bah kuliah, betul? Laju tak masa? Laju. Daripada 2019, kan dah masuk 2020. Tengok, disuruh perhatikan fitnah akhir zaman ni. Salah satunya ialah bang, masa kita. Masa terlampau laju. Kita duduk ni majlis ilmu ni. Agak-agak lama tak? Lama. Bila agaknya ustaz nak habis, betul? Takut nasi lemak nanti sejuk. Betul? Lama tuan-tuan. Nampak? Berbeza. 5 minit sebelum azan untuk buka puasa dengan 50 minit kita bermain Facebook, bermain WhatsAppan. Betul? Mana lagi laju? Masa. Laju lagi kita main Facebook, main WhatsApp, main telefon, tengok TV. 50 minit dengan 5 minit. Lagi hebat masa yang 50 minit tu. 5 minit lama selama-lamanya. Ha, tu kadang-kadang kita tak perasan. 5 minit nak tunggu buka puasa tu setengah mati tuan-tuan. Betul? Ha, ni apa lagi nak tunggu habisnya kuliah. Lama tak? Lama. Ha, tu kena renung kita. Beza akhir zaman sekarang ni. Masa terlampau dahsyat. Sebab tu kita kena adakan masa dengan Allah Ta'ala. Ada ruang masa sekarang, kita adakan masa untuk Allah. Dibimbangi kita tak tercukup masa yang ada ni. Takut tak cukup persiapan kita. Sebab tu saya ulang di sini, kalau boleh malam-malam nak tidur. Tak ter, baru ni Ustaz Somad kata, malam nak tidur, tidurlah dengan wuduk. Malam nak tidur. Pasal apa? Kita bimbang, kita mati dalam keadaan pejam. Tengah-tengah pejam kita tak celik-celik. Tengah celik tak boleh pejam. Berlaku tak? Berlaku. Orang tengah tidur boleh mati tuan-tuan. Baru tak boleh buka lagi mata besok.
Tapi ketengah-tengah celik tu, dia tak terdaya nak pejamkan mata. Mati juga, mati juga. Pasal apa? Dia melihat roh dia terkeluar. Keluar daripada ubun-ubun. Dia nampak roh tu keluar. Mati dah aku. Tu. Sebab tu kita kena rajin ziarah orang sakit, orang yang nazak. Nampak tanda-tanda yang hampir mati. Salah satunya, bila dah kita pegang kaki dia, sejuk kaki dia. Betul? Pernah tak ziarah orang sakit? Kaki dia tanda-tanda awal. Kaki dia sejuk macam keluar pada freezer. Macam ais. Macam ais sejuk. Nampak? Cuba cek kaki kita sekarang. Anda tak sejuk. Kalau sejuk, alamat. Betul? Orang Jawa kata, ngalamat. Betul? Tu. Nampak? Hampir-hampir. Naik roh tu naik ke lutut, sejuk pula lutut. Naik ke perut, membuak-buak perut. Nampak? Bukan nak buang air. Perut tu membuak-buak, berombak perut. Roh sampai di perut. Akhirnya roh naik ke dada, dada tercungap-cungap. Bukan semput, bukan sakit jantung. Roh dah sampai dada. Akhir sekali roh sampai ke tenggorokan. Betul? Halkum. Orang Jawa kata games over. Betul? Ha, bila dah games over, apa jadi? Habis. Dia nampak perlahan-perlahan roh dia naik atas. Itu yang mata dia terbeliak, terkeluar biji mata tengok. Mata dia tengok, roh dia keluar ke atas. Ha, tu. Terkejut tak dia? Terkejut melihat roh dia naik ke atas. Yang mati tu terkejut. Yang kita dengar dekat sini, kita dengar kawan tu meninggal, kita pun terkejut, betul? Semalam elok ada di kuliah subuh. Betul? Elok duduk. Tiba-tiba hari ni mati. Terkejut tak kita? Kita dengar pun terkejut pasal dia sihat. Boleh buka kitab. Ya, duduk depan sekali. Tu. Contohlah. Ha tu, ya, buka kitab. Ya. Duduk depan sekali. Tiba-tiba kita dengar dah tak ada dah. Ha tu. Tu yang dengar. Yang mati, yang mati tu yang paling hebat terkejut. Ha, yang paling terkejut dia yang mati. Pasal apa? Dia tak sangka dia sudah mati. Yang paling sedih bila mati tak ada bekal, tak ada persiapan. Tu, Ustaz Somad kata ada masa sekarang. Kita ada masa Allah bagi. Jangan berhenti. Duduk-duduk boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh tahlil la ilaha illallah. Boleh bangun kita. Ha tu nak malam nak tidur, ambil wuduk, kita solat sunat taubat. Nampak? Ha, bukan banyak, bukan 20 rakaat. Dua saja. Al-Fatihah, Qul ya kafirun, Al-Fatihah, Qul Allah. Boleh tak? Boleh. Bukan wajib nak baca Al-Baqarah, bukan wajib nak baca Yasin. Nampak? Tu antaranya. Nak malam nak tidur, tuan-tuan. Janganlah kita habis masa dengan handphone, dengan WhatsApp, dengan IG, dengan apa-apa. Tak salah, tapi berpada-padalah kita dengan masa untuk Allah Ta'ala. Ha, tu. Tu. Dia suka bab kemiskinan. Ya? Sebab tu dia tawaduk merendah diri kepada Tuhan. Tapi Islam tak larang untuk orang kaya. Faham? Ya? Islam tak larang. Lagi kaya, lagi hebat di sisi Allah Ta'ala. Ada tak? Ada. Tu. Masjid Seri Sendayan. Kayanya orang itu. Infak terus duit dia. Bukan 1 juta. Dekat 200 juta. Betul? Allah Tuhan. Kita kalau ada 1 juta tu, tak nampak kampung sawah. Betul? Kat mana nampak? Lain. Dubai terus. Nampak? Kampung sawah tinggal. Nampak? Bukit Belanduk langsung tak nampak. Ya? Terus lepas naik KLIA, habis. Baru 1 juta. Orang tu 200 juta. Letak atas tanah. Bina masjid. Bayangkan besok Allah balas macam mana. Tuan? Belum bab sembahyang dia. Belum bab akhlak dia. Belum bab adab dia. Sedekah dia. Ha, tu. Sebab tu tuan-tuan duduk dalam masjid ni, cari jalan macam mana nak bersedekah. Ada tak peluang untuk bersedekah? Ada. Eh? Sebab kata Ustaz Somad di kuliah subuh di Melaka baru ni. Apa dia kata? Kalau
bersedekah ni kadang-kadang kita tak perasan, ya, sedekahnya Allah tambah umur kita. Sepatutnya kita mati dalam masa setahun lagi, ya, pasal sedekah dia yang hebat di sisi Allah Ta'ala, Allah tambahkan lagi 10 tahun ataupun digandakan lagi umur kita. Ha, tapi bukanlah seringgit dua ringgit aja. Ya, ni kita kadang-kadang maintain, tak maintain. Maintain tak mutukar seringgit dua ringgit tu. Ha, kita berubah. Pak, umur kita ditambahkan. Sehatnya kita. Hilangkan penyakit kita. Pak, tu orang dulu-dulu selalu bersedekah betul. Antar nasi, antar lauk, antar kuih, nak tolak bala. Kita ingat bala apa? Tak. Nak cari keredaan Allah Ta'ala. Takut Allah hantar bala. Nampak? Ni sekarang tengah ada bala, betul? Ada tak bala sekarang ni? Ada. Pasal apa dapat bala? Allah hantar Toyota Corona. Toyota Corona tu kereta tu kan? Ya? Kereta bapak saya mula-mula tu. Toyota Corona. Sekarang dibuang Toyota, tinggal Corona. Allah hantar. Pasal apa Allah hantar? Ha, pasal perangai manusia. Ya, batu jangan biadab dengan Allah Ta'ala. Jangan maksiat dengan Allah Ta'ala. Jangan zalim pula dengan sesama makhluk kita. Nampak? Kita ni orang Islam, tengok di China. Di China tu dizalimi oleh China. Kafir zalimi orang Islam. Sampai tak terdaya. Walhal daerah Uyghur tu asalnya apa? Turkmenistan. 75% Islam. Asal usul dia. Tapi hebatnya manusia kafir ni pergi hantar orang-orang dia, kuncu-kuncu dia ke sana. Diambil balik kuasa memerintah, dizalimi orang Islam. Suruh buka aurat, suruh makan bila puasa. Dibatalkan bab puasa, dibuang bab Quran dia, dirobohkan masjid-masjid orang Islam, surau orang Islam, semua dikerjakan, dibantai teruk orang Islam, dirogol anak lelaki, anak perempuan, anak isteri orang, macam-macam. Tak terdaya nak melawan orang Islam. Zalim tak? Zalim. Sama berlaku di Rohingya, sama berlaku di Syria dan macam-macam. Nampak? Tak terdaya, siap buat perhimpunan di Kuala Lumpur, datang Erdogan, datang apa semua, betul? Ha, nak buat cari solusinya, macam mana nak tolong orang Islam. Apa jadi? Tak dapat juga. Tak terdaya. Akhirnya orang Islam buat apa? Angkat tangan, doa. Bila doa, doa orang yang dizalimi, makbul? Makbul. Bila Allah terima doa orang yang dizalimi, cepat Allah hantar tentera dia. Apa dia? Bukan kereta kebal, bukan kapal terbang, bukan kapal selam, bukan machine gun. Allah hantar kuman yang kena teropong baru nampak. Betul? Apa? Ha, tu macam-macam Allah hantar. Orang Islam di Uyghur kena tak? Tak kena. Tak kena pun seorang orang Islam di China. Yang kena orang yang menzalimi orang Islam. Dulu suruh buka aurat, sekarang dengan dia sendiri tutup aurat. Betul tak betul? Sekarang suruh orang buka tudung, tapi sekarang macam robot, macam astronot, tutup semua badan. Sampai berkesan-kesan doktor di China tu, berkesan-kesan dengan plastik tutup muka. Betul? Tutup. Pergi airport semua tutup. Tak payah suruh tutup aurat. Nampak? Tak payah suruh letak sinis, dilarang membuka aurat. Tak payah. Dia terus tutup. Allah tuan. Ha, tu. Sebab tu jangan maksiat dengan Allah Ta'ala. Jangan zalimi orang yang tak sepatutnya kita zalim. Ha, ni. Sebab tu kena hati-hati dengan Allah Ta'ala. Jangan bermain-main dengan Allah SWT. Itu dia. Yang kedua, ya. Abu Darda suka pada penyakit sebab ia sebagai penebus dosa. Sebab tu jangan kita marah dengan Allah Ta'ala bila dapat penyakit. Kaki sakit, buah pinggang sakit, jantung sakit. Itulah sebagai tebus. Tebus apa?
dosa kita. Kadang-kadang tak baik-baik demam kita panas. Ha, Allah hantar bukan api neraka, demam panas je, betul? Ha, perangai kita macam-macam tak terus. Ha, salah satu nak naikkan makam kita, level kita di sisi Allah Ta'ala, Allah sakitkan kita. Ha, tu kadang-kadang kita jangan kena bersyukur dapat penyakit. Ya, bila dapat penyakit, syukur. Ada tak ubatnya? Ada. Macam-macam ubat kita tak jumpa. Ada tak ubat yang last sekali? Apa dia? Mati kita. Betul? Bila mati, selesai tak penyakit? Selesai. Tak percaya, pergi ke kubur sana. Tengok, ada tak lagi orang yang sakit? Tak ada, tuan-tuan. Ha, tak ada yang meraung, tak ada yang merungut. Sakit-sakit dalam kubur. Tak ada. Kalau ada lah, ramai dalam kubur tu kata sakit-sakit, semua pindah, betul? Rumah yang dekat situ semua pindah. Takut dia? Tak. Bila mati saja, selesai penyakit. Ha, tu kena renung kita, ya. Kerana rindu kepada Tuhanku. Ha, dia suka pada mati, pasal apa? Dia rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang terhebat, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, tiada seorang yang hidup melainkan mati itu lebih baik baginya. Jika ia baik, maka firman Allah yang bermaksud, apa yang disediakan oleh Allah lebih baik bagi orang-orang yang bakti taat. Ya? Apa yang disediakan oleh Allah lebih baik bagi orang yang bakti taat. Yakni Al-Imran 198. Dan ia derhaka, maka firman Allah, kami membiarkan mereka supaya bertambah dosa. Dan untuk mereka bersedia seksa yang sangat hina. Ali Imran 178. Ha, ni beza orang yang taat dengan Allah Taala, yang bakti, taat, setia, takut betul-betul dengan Allah Taala, Allah sediakan ya yang tempat yang terbaik. Ha, tu takut betul-betul dengan Allah Taala. Tapi yang hebat, orang yang buat dosa ya, Allah biarkan. Tu kadang-kadang kita bersyukur, kadang-kadang kita ni bersyukur sebab Allah pimpin kita boleh datang masjid. Ada orang tak terdaya datang masjid walaupun dah berdosa, masih kita hendak ke masjid. Ni Allah, kita bersyukur pasal apa? Allah pilih kita dipimpin sampai subuh-subuh kita dekat masjid, jadi wakil untuk seluruh kampung, betul? Ha, ni wakil kita. Jangan kita tak jadi wakil, kan? Salah seorang tak jadi YB, kita jadi wakil pada sahabat-sahabat kita. Pasal apa? Mungkin dia tak sihat, mungkin dia tak mampu, macam-macam. Ha, ni. Sebab tu, yang buat dosa, Allah tambahkan. Biarkan dia buat dosa, kemudian standby. Ha, tu yang mati dalam keadaan maksiat. Janganlah. Kita dah hujung-hujung umur macam ni, takkan nak mati dalam keadaan maksiat. Apa yang kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Ha, tu. Eh? Dibiarkan. Pasal apa? Allah dah standbykan seksa dalam neraka. Ni dalilnya surah Al-Imran 178. Anas radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, mati itu bagaikan kenderaan seorang mukmin. Al-mautu rahitul mukmin. Ha, mati itu sebagai kenderaan. Kubur sebagai stesen. Stesen yang pertama. Mati sebagai kenderaan, jalan terus ke mana? Antara dua stesen. Ya, stesen kubur tu stesen pertama ke akhirat. Dua tempat kita tak boleh lari. Satu ke neraka, satu lagi ke syurga. Ha, tu kita ni kenderaan. Ke mana kita mati? Mati kita macam mana? Tu yang kita doa tadi. Allahumma ihtim lana bi husni khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Kena minta. Jangan tunggu imam minta, kita balik rumah minta lagi. Sebab tu jangan lepaskan masa. Adakan masa untuk Allah Taala. Ha, doa ni selalu kita minta, ya. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, mati itu bagaikan kenderaan seorang mukmin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, Nabi SAW ditanya, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqan khila wa ayyul mu'minina aqsay na aqyasu qala aqsaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lahu isti'dada.
Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang utama?" Jawab Nabi SAW, "Yang terbaik budi akhlaknya." Dan mukmin yang manakah yang terkaya? Jawabnya, "Yang banyak ingat mati, baik persediaannya." Ni nampak ya, mukmin yang hebat, orang Islam yang paling hebat, orang yang bertakwa yang paling hebat, yang terbaik budi akhlaknya. Sebab tu bila kita dah mengaji, dah masuk masjid, keluar dari situ, keluar dari surau, keluar masjid, dah cari ilmu dan macam-macam, jangan terlupa bab adab kita. Jaga akhlak kita, jaga adab kita. Nampak? Kita kadang-kadang mengaji-mengaji, surau-surau, masjid-masjid, tapi kadang adab kita tak ada, akhlak kita tak ada. Pasal apa? Tak nampak ilmu yang dibelajar. Ya, belajar tapi tak diaplikasikan, tak digunakan ilmu yang dia mengaji. Ha, tu sebab tu bila ada ilmu, tujuan tuntut ilmu tu apa? Satu, untuk basmi kejahilan. Yang kedua, untuk disampaikan. Yang ketiga, untuk diamalkan. Itu tiga penting ilmu kita. Itu. Kemudian orang yang hebat. Kemudian yang akhir sekali, Nabi kata, mukmin yang manakah yang terkaya, yang banyak ingat mati. Allah tuan, bukan pasal harta rupanya. Yang paling kaya dalam dunia ni orang Muslim, orang mukmin yang paling hebat, banyak ingat mati. Pasal apa? Baik pula persediaannya. Ha, cukup masa, cukup persediaan. Sebab tu kita ni kena siap-siap. Ya? Orang yang sejahtera, salah satunya, dia tidak rakus dengan bab dunia. Sebab sejahtera, orang Islam yang sejahtera ni tidak rakus dengan dunia. Dia bahagia apa? Bahagia Allah tu bersama dengan dia. Pasal apa? Dia kenal Allah. Tu orang yang bahagia. Duit tak ada, tak apa. Tapi dia bahagia dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang sejahtera tumpu pada ibadah. Orang sejahtera ibadah tu utama. Kerja ibadah. Jangan kata kerja tak ibadah, ya? Kita keluar dari rumah nak pergi pangkat, bismillah tawakkal tuallahu wala hawla wala quwata illa billah alaihi azim. Betul. Kita tawakal tu ibadah, kerja, berniaga, semua ibadah. Tapi niat lillahi ta'ala, bukan nak jadi kaya. Itu orang sejahtera. Yang ketiga, orang sejahtera sedikit sedikit bercakap bila dia berdua apa? Bila dia bercakap sedikit, bila perlu saja. Orang sejahtera tak banyak cakap dia. Yang keempat, solat tepat pada waktu. Orang yang sejahtera. Yang kelima, bersahabat dengan orang-orang solehin. Orang yang sejahtera hati ni, dia suka kawan-kawan yang orang yang soleh. Nampak tuan-tuan? Kita kadang-kadang tak puasan, ya? Kita Allah bagi peluang nak berjumpa dengan ulama besar. Betul? Baru ni Ustaz Somad datang. Ada tak tergerak hati kita nak jumpa dia? Ada tak? Tu. Kalau ada, alhamdulillah. Nampak? Hari ni dah balik dah. Subuh-subuh ni dia dah balik. Lepas kuliah subuh ni balik. 9 hari, 10 hari. Setahun sekali dia datang. Faham? Allah hantar ulama besar. Pasal apa? Kerja dia tak habis. Balik ni terus pergi Makassar. Ada lagi ribuan pulau yang sedang menunggu dia untuk bagi kuliah, bagi tausiah. Sebab tu kita kalau ada peluang tuan, 10 hari kan, baru ni 10 hari. Kalau ada peluang, cari jalan bersama dengan alim ulama. Tu jadi saksi kita besok. Jadi kita dapat minta syafaat dia. Kalau dapat jumpa dia, dialah yang kalah salah seorang yang akan menyelamatkan kita besok di akhirat. Bukan ulama saja, masjid pun sama juga. Seorang muslimat ditanya oleh Ustaz Abdullah Khairi. Makcik, dia cerita, makcik ni selalu semain duha. Satu bulan dia boleh dapat semain duha saja 30 masjid dia pergi. Setiap waktu duha, dia akan pergi satu masjid, satu masjid, satu masjid. Satu hari, satu masjid. 30 hari, 30 masjid. Ditanya, makcik kenapa buat macam tu? Saya buat macam tu Ustaz, besok saya nak tapak masjid tu besok jadi saksi saya besok di
akhirat. Nampak? Itu orang yang dah pencin, dia cari jalan, sebanyak-banyak pahala dia buat, sebanyak-banyak saksi besok dia bila, besok di akhirat. Besok dah di akhirat, habis. Kan games over, mati kita, habis, tak buat apa kita. Ha, ni kena renung tuan-tuan, ya? Jangan kita tercongok saja di kampung ni. Maksudnya cari jalan keluar. Dengar ada ulama', kita pergi. Tu salah satu kezaliman dalam kitab ni tulis. Salah satu kezaliman dalam kitab ni tulis, kezaliman yang kita lakukan bukan pada orang lain, dengan diri kita sendiri. Kita tahu kita jahil, banyak lagi ilmu kita tak tahu. Ulama' tak hadir, tak saksikan ulama' tu. Zalim? Kita zalim. Aduh, kita tahu banyak lagi ilmu, tak tahu kita nak belajar. Nampak? Ha, tapi tuan-tuan untung, satu bulan sini ada berkuliah? 30 kuliah. Ada? 20. Ha, 20 kuliah. Kalau 20 kuliah, 20 orang ustaz. Contohlah. Bila 20 orang ustaz, 20 kitab. Kalau ngaji dalam masjid ni saja, 20 kitab. 10 tahun, alim tak? Alim tak alim? Alim kita. Kalau tak penting, mesti alim. Nampak? Tu. Pasal apa? Kitab. Bukan satu. Ustaz bawa satu kitab je. Ha, tuan-tuan, 20 kitab satu bulan. Bayangkan. Eh? Cuba renung-renung masa yang kita urungkan. Ha, tu. Keberuntungan kita. Eh? Ha, tu dia. Nabi SAW bersabda, Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tammana alallahil amani. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sempurna akal ialah yang selalu bermuhasabah atas dirinya, beramal untuk bekal sesudah mati. Sedang orang yang bodoh ialah yang selalu menurutkan hawa nafsunya, yang mengharapkan dan mengharapkan pengampunan Allah, yakni tanpa amal. Ha, ni kitab tulis, bukan saya. Ya, kitab ditulis. Orang yang sempurna akal, Nabi kata, yang sempurna, komplit akal dia, selalu musahabah, muhasabah dirinya. Ha, dia cek, buat checklist dirinya. Daripada subuh kepada zuhur, zuhur pada asar, asar maghrib, maghrib pada isyak. Berapa peratus dengan Allah Ta'ala dia. Itu sembahyang saja. Tuan-tuan tengok, dia cek orang yang sempurna akal. Pasal apa? Dia bimbang. Dia tengok daripada subuh semalam sampai subuh pagi ni, berapa peratus masa dia dengan Allah Ta'ala. Dia cek. Takut dengan Allah Ta'ala. Ha, kita cek agak-agak berapa masa. Sembahyang saja kadang-kadang 10 minit. Betul? 10 minit kali 5 waktu, 50 minit saja. Waktu sembahyang kita. Tu yang betul-betul pure dengan Allah Ta'ala. Betul? Ha, tu. Tu pun kadang-kadang merayau juga. Tengah sembahyang merayau juga. Mana pergi? Pasar malam dia. Pasar burung dia. Pergi Seremban. Dah sampai Ion dia. Ni sembahyang dalam masjid. Dia dah terfikir dia sampai Ion. Ha, tu. Nampak? Itu pun boleh lari pada waktu sembahyang. Keberadaan hati kita waktu sembahyang. Ha, tu. Itu pun 50 minit satu hari. Walhal Allah bagi 24 jam satu hari. Betul? Berapa lama kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan? Ha, tu. Dicek balik kita. Ha, tu. Ya? Orang yang muhasabah. Berapa peratus pula dengan kitab Allah Ta'ala. Apa dia? Al-Quran. Jangan, tuan-tuan. Jangan tinggalkan Quran. Pegang dia sampai kita mati. Itulah teman kita besok dengan hari akhirat. Besok tu Quran. Belum tahu sembahyang kita, belum tahu puasa kita, belum tahu umrah kita, haji kita, belum tahu. Tapi Quran, kitab Quran, itulah salah satu perisai bekal kita untuk kita masuk hari akhirat. Kena mengaji, tuan-tuan. Tak tahu belajar. Ada tak orang yang tak tahu mengaji? Masih lagi ada, tuan-tuan. Sebab tu salah satu strategi AJK Masjid, AJK Surau. Carilah, pujuklah, cari kesan. Ada lagi tak qariah kita ni yang tak tahu mengaji? Mesti ada, tuan-tuan. Ha, tu yang kita bimbang. Pasal apa? Kita kena sayang
penduduk kita, taman kita, kampung kita, bimbang kalau dia mati tanpa Quran, apa dia nak jawab dengan Allah Ta'ala? Cuba renung. Yang mula-mula yang kita pastikan, yang dalam rumah kita. Kita sebagai ahli rumah, sebagai ketua rumah, pemimpin rumah, kita cek dalam rumah kita. Berapa kerat yang boleh baca Quran? Cuba renung. Jangan bangga sangat dengan akademik. Jangan bangga sangat dengan diploma, degree, master. Jangan. Ya, jangan bab tu. Ya. Bila ada bab tu, alhamdulillah, ada Quran, ada hadis, ada fardu ain, ada bab agama. InsyaAllah, yang akademik akan follow. Boleh, tuan-tuan? Cek yang dalam rumah tu. Lepas tu, baru satu kampung kita cari. Ada, tuan-tuan, pernah berlaku kami buat program. Memang ada. Bukan tak betul Fatihah. Tak boleh Fatihah. Umur dekat 80 tahun memang tak tahu Al-Fatihah. Dia ikut orang semayang. Nak tanya malu. Ada tak perangai tu? Ada. Tanda belajar, tanda mengaji, tanda dibetulkan. Ha, ni kena cari salah satu strategi sebagai AJK masjid. Betul? Ha, tolong tuan, adakan program. Tu je. Ya? Orang yang bodoh dalam kitab ni tulis apa? Orang yang bodoh selalu ikutkan nafsu dia. Makan ikut nafsu. Semua benda dia ikut nafsu. Pantang saja dia akan ikut bab nafsu dia. Itu yang paling bodoh. Pasal apa? Dia cuma nak mengharap Allah tu ampunkan dia. Ampunkan dia sambil tak ada amal. Itu kadang beramal. Dia tak nak ada amal. Semayang. Tak apa. Niat aja. Ada tak orang tu? Ada. Ada grup tu, ada puak-puak tu, ya. Mazhab apa tak tahu, dia tak cakap. Tapi bila yang semayang, kenapa tak semayang? Hati ada, kulit ada, betul? Isi siapa tahu? Dia kata jangan justifikasi orang melalui perawakan dia, kulit dia, betul? Jangan digunakan formula tu. Itu formula orang putih. Janganlah. Kita dari dalam tu yang betul. Dari dalam tu kena cari. Luahkan dalam. Nampak? Jangan kita biarkan. Niat je. Kalau suruh dia makan, makan pula dia. Nampak? Suruh dia makan, jangan makan. Niat je. Boleh tak? Tak boleh. Buat macam cerita Piram dia. Ambil bau saja. Nangis dia. Nampak? Itu kena renung kita. Bab-bab tu berlaku. Itu. Alhamdulillah. Habis beratnya maut dan kengeriannya. Boleh sambung sikit lagi? Boleh kan? Hari ni cuti kan? Itu. Sampai pukul 10 boleh? Daurah kitab boleh? Allah Akbar. Nangis dia. Yang ketiga, ya, bab nombor 3. Ni yang paling dahsyat, iaitu siksa kubur dan dahsyatnya. Ada tak ada? Memang ada. Ya, itu. Abu Lait meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Bara bin Azib. Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menghantar jenazah seorang sahabat Ansar. Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan dalam lahat, Nabi SAW duduk dan kami duduk di sekitarnya diam, menundukkan kepala bagaikan ada, bagaikan ada, ada burung di atas kepala kami. Sedang Nabi SAW mengkorek-korek dengan dahan yang di tangannya. Kemudian ia mengangkat kepala sambil bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur dua atau tiga kali diulang. Allah, tuan-tuan. Ni dalil hebat. Ya, Nabi waktu hantar sahabat jenazah seorang Ansar, ya, kemudian ke kubur, duduk termenung sekejap dengan sahabat-sahabat, senyap semua. Macam ada benda dekat atas kepala. Wahyu turun. Ya, itu ceritanya. Apa Nabi kata? Ya, sambil dia main-main dahan tu dengan tanah, dia cuma cerita kat kawan tu. Sahabat apa dia kata? Nabi pesan, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur. Nabi ulang 2 hingga 3 kali. Bila Nabi dah bagi tahu, ada tak siksa kubur? Ada. Ada, tuan-tuan. Itu yang kita akan baca nanti. Ya, memang ada. Bila orang terlampau dahsyat dengan Allah Ta'ala, maksiat dengan Allah Ta'ala, macam-macam berlaku. Salah satu yang saya dah baca dalam kitab ni,
Orang yang meniaga, meniaga, meniaga gandum, on the way nak pergi Mekah, nak tunaikan haji, mati salah seorang. Seorang yang mati itu nak dikuburkan, digali kuburnya. Bila digali kuburnya, jumpa ular, tegak ular tu dalam liang lahat. Bukan kecil, ular sebesar leher unta. Kalau leher unta besar mana tuan-tuan? Diameter besar ni lebih kurang, betul? Kalau dia besar ni, panjang macam mana tuan-tuan? Dalam liang lahat. Gali lagi kubur, ada lagi ular. Gali lagi, ada ular. Tanya pada sahabat ulama, macam mana? Ulama kata, itulah perangai dia waktu dia hidup. Kau galilah bumi mana pun, dia tetap ada ular. Akhirnya buat keputusan dikebumikan juga. Pasal dalam perjalanan ke Mekah, tak boleh tinggal, tak boleh hantar balik, lambat. Ditanam juga, dikebumikan juga. Habis kebumikan, waktu pulang daripada haji, balik ke rumah yang mati tu, dihantar barang-barang suami dia mati tu. Ditanya isteri dia, apa amalan suamimu waktu dia hidup? Isteri dia buka rahsia. Suaminya kalau meniaga, dia meniaga gandum. Bila meniaga gandum tu, ditimbang kalau sekilo tu, dia ambil segenggam gandum tu untuk dia makan satu hari. Berat segenggam gandum tu digantikan dengan tangkai gandum yang kosong. Sama beratlah. Kalau 100 gram, 100 gram. Ditipu perniagaan tu. Tak sebenarnya sekilo gandum. Jadi 900 gram saja. Itu Allah hantar liang lahat ular sebesar leher unta. Menipu dalam meniaga. Allah tuan-tuan. Cuba renung tu peringatan kita. Ada tak sisa kubur? Ada. Belum masuk kubur lagi Allah dah tunjuk apa benda yang akan menyeksakan dia. Ular dah tunggu tuan-tuan. Nampak? Macam-macam. Waktu kita ni kalau meniaga satu pesanan, kalau ikut Rasulullah, niagalah betul-betul. Barang yang betul-betul fresh. Barang yang betul-betul halal. Jangan meniaga benda-benda yang haram. Dalam benda haram, tipu lagi. Betul? Allah, dalam meniaga benda haram, tipu lagi harga dia. Tipu lagi barang dia. Kadang-kadang waktu tunggu, kerajaan umumkan harga barang-barang, disorok pula barang tersebut. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Zalim tuan-tuan. Disorokkan macam-macam barang mentah. Bila diumumkan, naik saja harga barang, baru saja dikeluarkan. Berlaku tak perangai tu? Memang berdosa besar dia. Sampai orang tertunggu-tunggu nak makanan, tertunggu-tunggu nak beli barang. Jangan buat macam tu. Ya, kena ikut apa peredaran masa. Kena ikut cara Islam tu. Bila nak meniaga, ikut Rasulullah. Nabi meniaga dah. Nabi meniaga. Hebat dia punya amanah sampai Khadijah terpikat pada Rasulullah. Maksud apa? Cara Nabi meniaga tu memang hebat adabnya, akhlaknya, amanahnya. Maksud apa? Nabi memang terkenal Al-Amin. Betul? Sampai di Mekah, Nabi dipanggil Al-Amin. Memang hebat Rasulullah. Kita kadang-kadang meniaga tak ikut adab, tak jaga akhlak, tak jaga bab amanah. Menipu kita. Nampak? Bukan meniaga kan? Kadang-kadang bawa benda-benda ke surau, ke masjid, dipesankanlah. Cari yang terbaik antara makan di surau atau masjid. Jangan kita main-main dengan amanah bab orang. Kadang-kadang lebih-lebih meniaga hantar ke masjid. Betul? Berlaku tak berlaku? Berlaku. Waktu bulan puasa, macam tu. Tak habis meniaga, baki tu hantar ke surau. Dia fikir orang surau suka makan balance-balance saja. Allahu Akbar. Ni, saya bagi tahu. Nak rasa-rasa, tak terasa-terasa. Betul? Saya sampaikan. Jangan. Itu kena renung kita. Nak meniaga, hati-hati. Pasal jadi makanan kita, walaupun seringgit, walaupun sekupang, Allah kira besok engkau meniaga macam mana. Apa? Menipu dah meniaga. Janganlah, ya? Akhirnya besok tak terdaya. Yang segenggam tu Allah tunggu dengan ular. Kalau menipu berjuta-juta, Allah tunggu dengan apa? Allah tunggu dengan apa?
yang segenggam gandum tu Allah tunggukan dengan ular, agak-agak yang berbilion-bilion, berjuta-juta tu, orang tipu meniaga, orang tipu rasuah dan macam-macam, agak-agak Allah hantar ular apa tuan? Kemungkinan ular naga, betul? Orang Jawa kata nogo, betul? Naga besar mana? Allah tuan-tuan, muat tak muat tak tahu, muat empat kubur tu ular naga masuk. Tu kena renung kita. Jangan, eh? Kalau dah telajak, patah balik. Astaghfirullahalazim. Ada tak peluang? Ada peluang. Pasal apa? Kita ada umur lagi. Allah tu ya rahim, betul? Allah tu maha penyayang, maha pengasih. Patah balik. Jangan menipu. Bab meniaga ni, betul? Ha tu. Bab berlindunglah kita daripada seksa kubur. Nabi ulang 2-3 kali. Satu lagi cerita, ya, kubur tu berapi-api. Ada, ya, seorang sahabat, adik-adik hantar sepupunya meninggal dunia, masukkan dalam kubur, dah tanam, terlupa dalam kubur. Patah balik, uncang duit. Duit punya pasal, gali tak kubur? Gali balik kubur. Pasal duit, tuan, ada kad kredit, macam-macam. Patah balik. Waktu digali tu, jumpa balik uncang balik. Uncang, ada cerita dalam ni. Waktu digali, jumpa balik uncang dia. Tapi dia nak ambil masa, dia selak sikit tanah liang lahat yang baru tanam tadi. Apa dia nampak? Api menyala-nyala. Kubur yang tak ada oksigen, betul? Dah tutup, mana ada oksigen? Ada tak? Setakat ni kubur kampung sawah, ada dibekalkan oksigen dalam kubur? Ada? Tak ada. Hidrogen ke, oksigen, gas ke, tak ada. Lampu TMB pun tak ada. Atas ada, dalam tanah tak ada. Nampak? Bila diselak sikit tanah lahat tu, menyala-nyala api. Nampak? Cuma renung. Ditanya ibu dia, apa amalan anakmu dahulu? Yang pertama, dia kata, anak saya ni suka melewat-lewatkan solat. Allah balas api menyala dalam kubur. Jangan kita tangguh-tangguh bab solat, tuan-tuan. Kita kadang-kadang suka bab tangguh-tangguh, betul? Ha, tu. Yang kedua, dia suka membawang. Bukan potong bawang, bukan potong serai. Membawang. Orang Jawa cakap apa? Kat bawang. Membawang apa? Cerita hal orang, cerita balik pada orang lain. Ambil cerita orang, bawa cerita lain. Itu kerja dia. Itu perangai itu. Elok, ambilkan dia, tangkap dia, potong bawang depan mata dia. Nampak? Baru pedas, betul? Itu cerita dia. Dinyalakan api dalam liang lahat. Yang ketiga, perangai yang nak masuk api menyala-nyala ni, pasal dia buang buang air kecil ataupun istinja tak bersih pun menyala-nyala api dalam kubur. Sebab tu kita Islam ni suruh kita jaga kebersihan. Ikut yang Nabi suruh, bila buang air kena nyangkung, kena duduk nyangkung, bersih, angkat kain, jangan sampai terkena lantai, macam-macam. Itu kadang-kadang orang pandang remeh. Salah satu seksa dalam kubur tu tak jaga kebersihan. Buang air cara Rasulullah, berdehem, betul? Nak buangkan habis semua. Jaga bab-bab kebersihan. Itu, ya? Ini bimbang kita bab seksa kubur dan dahsyatnya. Itu takat tukut pagi ini. Kita sambung akan datang panjang hadis bawah tu. Satu muka surat, dua muka surat, dua muka surat setengah. Hadis yang hebat ni, ya, seksa kubur dan dahsyatnya. Kita jumpa kuliah maghrib akan datang lagi 2 minggu. InsyaAllah, mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya, kelemahan saya. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم توّل أعمارنا وسهل أجسادنا ونوّر قلوبنا
rabbana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharri amrina waqdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fis wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Tahassantu bi zati jabbar wa tasallu malakud allazi la yamut isrif anil bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.